Setelah pengumuman kepengurusan periode 2024-2029, Wakil Ketua Umum PKB Jasilul Fawait menegaskan PKB optimistis menatap masa depan. Dengan SK dari Kemenkumham soal kepengurusan PKB yang terbit pada 26 Agustus 2024, kini tidak ada lagi polemik dalam tubuh PKB. Sudah tutup buku, kita clear, kita sudah, ya, kita juga sudah ada anak pengurus harian milenial. Pokoknya di PKB mengalami penyegaran, bukan hanya soal urusan-urusan yang seperti itu yang sudah selesai, tapi kita bergerak lebih maju. Terima kasih ya.